Siti Abdul Halim dengan jumlah hafalan 30 juz. Muhammad Nabil Amar bin Daiman dengan jumlah hafalan 14 juz. Ahmad Azizi Arantia bin Adi Warman dengan jumlah hafalan 13 juz. Ismi Nur Aini binti Sarki dengan jumlah hafalan 30 juz. Syifa Farisa Nugroho binti Heri Nugroho dengan jumlah hafalan 14 juz. Adi Ashraf bin Zainuddin dengan jumlah hafalan 12 juz. Frizi Fawaza Malik bin Agus Malik dengan jumlah hafalan 12 juz. Manisa Khaira Umma binti Muhammad Zulkifli dengan jumlah hafalan 13 juz. Risa Asri Dewi binti Ikomang Suko Arwana dengan jumlah hafalan 13 juz. Muhammad Rido Androsi bin Ahmad Tony dengan jumlah hafalan 11 juz. Muhammad Fatih bin Agus Sanusi dengan jumlah hafalan 14 juz. Salsabila Azkia binti Sutrisno dengan jumlah hafalan 11 juz. Rizka Prima Dewi binti Ja'far dengan jumlah hafalan 9 juz. Muhammad Hanif Ansar bin Fahmi Andeba dengan jumlah hafalan 11 juz. Hafizul Haq Al-Fahim Muhsin bin Muhsin dengan jumlah hafalan 9 juz. Safira Putri Ramadhan binti Agus Kusnadi dengan jumlah hafalan 9 juz. Musdalifah binti Sakroni dengan jumlah hafalan 9 juz. Muhammad Sultan Aulia Rizki bin Ahmad Putra dengan jumlah hafalan 9 juz. Zahran Adila Faizan bin Purwo Admojo dengan jumlah hafalan 9 juz. Nazwa Syafa Khairiyah S binti Ahmad Khairuddin S dengan jumlah hafalan 8 juz. Witri Oktaria binti Salsabila dengan jumlah hafalan 8 juz. Muhammad Al-Fadz Zikri bin Ainul Friwan dengan jumlah hafalan 8 juz. Deva Dewantara bin Sutiono dengan jumlah hafalan 8 juz. Nur An-Nisa Dwiyanti binti Sunardi dengan jumlah hafalan 7 juz. Fatihatul Azmi binti Sutrisno dengan jumlah hafalan 7 juz. Leisha Habib Widenevi Yusuf bin Yusuf dengan jumlah hafalan 8 juz. Ahmad Nur Rahman bin Yoni Purwanto dengan jumlah hafalan 7 juz. Salsabila Naila binti Sugianto dengan jumlah hafalan 7 juz. Misrina Rahmatia Salwa
binti Abdul Haris dengan jumlah hafalan 7 juz. Raden Muhammad Fikri Aska bin Raden Muhammad Musamil dengan jumlah hafalan 7 juz. Muhammad Rafa Al-Farabi bin Barlawen Nasution dengan jumlah hafalan 5 juz. Nadia Wana Putri binti Rifnal Juanda dengan jumlah hafalan 7 juz. Tasya Aluna binti Hadi Hamid dengan jumlah hafalan 7 juz. Dito Arisona bin Arisona dengan jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Bambang Yirmansyah bin Yahdi Efendi dengan jumlah hafalan 3 juz. Ibna Ariela Asyifa binti Khairul Hadi dengan jumlah hafalan 6 juz. Syifa Aulia Muhsan binti Widya Suara dengan jumlah hafalan 6 juz. Ryan Nabi Florenza bin Ardiansyah dengan jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Zibran Yusnullah bin Benny Sudari dengan jumlah hafalan 3 juz. Anissa Mutina Manan Ardiawan binti Joko Ardiawan dengan jumlah hafalan 6 juz. Askia binti Fuad Rahman dengan jumlah hafalan 6 juz. Kamera Sony satu sudah. Saira Tarita Nasution binti Eko Setiawan Nasution dengan jumlah hafalan 6 juz. Rara Ratus Soliha binti Rajani dengan jumlah hafalan 5 juz. Gansa Tabita Sati binti Muhammad Reza Fahlevi dengan jumlah hafalan 5 juz. Sela Nur Awali binti Yoyok Arifianto dengan jumlah hafalan 5 juz. Ivana Sibahaki binti Bambang Trinoprianto dengan jumlah hafalan 5 juz. Hana Humaira binti Ruslan dengan jumlah hafalan 5 juz. Zizi Anindya Azan binti Muhammad Salim dengan jumlah hafalan 4 juz. Thank you.
bitahiyatil Islam tahiyat mubarak min indillah bismillahirrahmanirrahim assalam qabla al kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li anna al Islam dinus salam assalam أولاً هيا بنا نشكر إلى الله عز وجل الذي قد أعطانا نعماً كثيرة حتى نستطيع وأن نجتمع في هذا المكان فإن شاء الله مبارك ثانياً صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا بالنزل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المكرم مدبر مؤسسة نور العلم جنبي الأستاذ حجي جسر الإستاغي المكرم رئيس المؤسسة نور العلم جنبي الحاج الأستاذ الحاج مكسيس الماجستير صاحب السماحة مدير ومديرة معهد تحفيظ القرآن نور العلم جنبي مجلس الأساتذة وحاضر وحاضرة رحمكم الله حفلة آخر السنة سنتريوان سنتريواتي معهد تحفيظ القرآن Mengawali acara tasyakuran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tilawah hiya tilawatu ma tayassara min ayatil Qur'an. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Hanif Ansor, kepadanya kami silakan. Yeah.
kami siram sedikit di kolong subuh, tak lama dua kali kami siram lagi, tak lama juga kami tarik tangannya, kami angkat. Mohon maaf sekali ya, itu yang putra Roy, itu yang oleh Roy yang putih, insya Allah sekali bangun dah. Apa ada salah lagi? Nah, kalau yang putra Ustaz Abu Sriwadi ini banyak salah dah. Oke, jadi mohon maaf selama ini ya. Dari Allah tahu sampai tahun ini jika selama ada kata dan tidak sudah tidak pantas, insya Allah kami para muslim, Ibu Binda, Ibu Leni dan insya Allah para muslim mohon maaf, bisa mohon maaf. Demikian insya Allah yang kami dapat sampaikan. Nanti kami juga tidak bisa muhsin, insya Allah juga memberikan mesej dan semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tamu undang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Yayasan Nurdin ini mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda semuanya yang sudah menitipkan anak-anak untuk dititip di Pondok Tafi Syukuran Nurdin ini. Tentu kami yakin ya, anak-anak yang sudah selesai ya tamat artinya di jenjang pendidikan SMP dan SMA di Nurul Ilmi, mungkin ada yang tidak lanjut di Nurul Ilmi atau lanjut ke sekolah lain, tapi kami titip pada Bapak Ibu untuk tetap memuaskan kepalan anak kita ya. Banyak hal ya, banyak perilaku yang bisa menghilangkan hafalan-hafalan anak kita ya. Mungkin Ayah Bunda juga paham, kira-kira Bunda bisa berkomitmen dengan anak-anak untuk mengatur penggunaan HP ya, karena itu luar biasa menguras atau mengikis atau menghilangkan hafalan-hafalan anak kita ya. Kami berpesan sama Ayah Bunda, jangan karena sayang kita belikan anak kita HP ya, jangan karena sayang kita kasihan anak kita lagi menggunakan HP tidak mau kita tegur. Yakinlah ya, saya yakin ya, satu bulan dua bulan hafalan yang sudah bersusah payah anak-anak kita hafal di sini, dan Ayah Bunda juga susah ya pulang mengunjungi ya, kemudian memberikan biaya, saya rasa akan sia-sia ya. Mari sama-sama kita berkomitmen, dan insya Allah juga kita di lembaga ini mengingatkan anak-anak kita untuk sentiasa menjaga hafalannya, untuk menjaga tilawahnya agar hafalan yang sudah mereka miliki itu bisa bertahan. Selanjutnya kami menyadari sebagai manusia banyak kekurangan dan kekhilafan dalam mengelola lembaga kita ini, khusus untuk Mahatabizul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu juga komitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekali lagi kami mohon maaf dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Bunda semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia, dan nanti akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allah.
Adila Faizan bin Purwo Atmojo dengan jumlah hafalan 9
bagus. Muhammad Al-Fazidri bin Ayah Tuhan dengan jumlah hafalan 8 juz. Irfan Dewantara bin Sutiyono dengan jumlah hafalan 8 juz. Bishar Habib Udanil bin Yesus bin Yusuf dengan jumlah hafalan 8 juz. Ahmad Nur Rahman bin Yoni Purwanto dengan jumlah hafalan 7 juz. Raden Muhammad Fikri Askar bin Raden Muhammad Zamir dengan jumlah hafalan 7 juz. Muhammad Rafa Al-Faradi bin Parlawan Nasutia dengan jumlah hafalan 5 juz. Muhammad Bapak Hirmansyah bin Nyendri Efendi dengan jumlah hafalan 3 juz. Rakyat Nadim Fahriza dengan bin Adiansyah dengan jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Ibrahim Rizmullah bin Beni Setari dengan jumlah hafalan 3 juz. Thank you.
jumlah hafalan 6 juz. Adi Sabiti Ahmad Abdiawan binti Joko Abdiawan dengan jumlah hafalan 6 juz. Astia binti Buat Rahmat dengan jumlah hafalan 6 juz. Khairan Kalita Nasutia binti Eko Setiawan Nasutia dengan jumlah hafalan 6 juz. Rara Maratu Soliha binti Rakyat dengan jumlah hafalan 5 juz. Hansa Kabita Sahi binti Muhammad Desa Kawaibi dengan jumlah hafalan 5 juz. Sela Nur Awalin binti Yoyok Arifianto dengan jumlah hafalan 5 juz. Ibarat Syubah dengan jumlah hafalan 5 juz. Hana Humaira binti Ruslan dengan jumlah hafalan 5 juz. Sisi Alimia Asari binti Muhammad Salim dengan jumlah hafalan 4 juz. Ayunkan tangan bulan, datangi orang tuamu di luar. Silakan datangi orang tua. Datangi orang tua untuk masing-masing. Tatap mereka dengan mata hatimu. Dua sosok yang telah membesarkanmu semua, yang mengajarkan berjalan hingga kini dapat berwarna. Mereka yang mengajarkanmu berbicara hingga kini kau dapat berdoa. Tatap mata mereka dengan hatimu. Berikan mereka surat cintamu, cinta yang